Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi. Sejak diberikannya kepada Nabi sampai dengan hari kiamat kelak, mukjizat tersebut tetap ada dan tetap kita saksikan di muka bumi ini. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah, dan kata para ulama kita, tidaklah sesuatu itu ada Al-Qur'an di dalamnya kecuali sesuatu tersebut akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai dari Al-Qur'an adalah firman Allah, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia. Kemudian Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam, maka jadilah malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat termulia, pemimpin seluruh para malaikat yang ada. Kemudian Al-Qur'an diturunkan di Lailatul Qadar, maka jadilah Lailatul Qadar sebagai malam termulia sepanjang tahun. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul termulia, menjadi pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Kemudian Al-Qur'an disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat termulia. Maka siapa saja yang berpegang dengan Al-Qur'an dan siapa yang kesehariannya adalah sibuk dengan Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia adalah hamba yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu kewajiban bagi kita untuk mempelajari Al-Qur'an jika kita belum bisa membacanya dengan baik dan benar. Sekali lagi, merupakan satu kewajiban buat kita jika kita belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, merupakan satu kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya, untuk mencari tahu bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Dan jika kita tidak melakukannya, maka kita mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan kewajiban buat kita untuk senantiasa bermuamalah, berhubungan dengan Al-Qur'an, terutama membacanya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya, bahkan sampai menghafalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kemuliaan orang-orang yang senantiasa memperhatikan Al-Qur'an, orang-orang yang senantiasa memberikan waktunya untuk membaca Al-Qur'an, kesehariannya dia berikan untuk waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluuna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa aqamus shalah, mereka juga mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka menginfakkan sebahagian dari harta atau rezeki yang Allah berikan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah hamba-hamba Allah yang menginginkan perniagaan bersama dengan Allah, perniagaan yang lan tabur, kata Allah, perniagaan yang tiada kerugiannya. Perniagaan yang tidak membawa kepada kerugian adalah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menawarkan, mereka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, bahkan mereka menginfakkan sebahagian dari harta mereka dalam keadaan sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka adalah orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan perniagaan yang tiada merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati sangat banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, menyampaikannya kepada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah
orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam bacaan tersebut, lancar bacaannya, tepat tajwid dan hukum-hukum bacaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a safaratil kiramil bararah, dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wallazi yaqra'ul Qur'an, dan ada orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an karena dia masih belajar dalam membaca Al-Qur'an. Senantiasa dia membaca Al-Qur'an agar supaya suatu saat nanti dia dengan keyakinannya lisannya akan sangat bisa untuk mengucapkan dan membaca Al-Qur'an dengan lancar seperti orang yang pertama yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia sangat kesulitan mempelajari dan membaca Al-Qur'an tersebut, namun dia tidak pernah putus asa. Falahu ajran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajrul qiraah wa ajru al-ijtihad. Kata para ulama kita, dia akan mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an dan pahala bersungguh-sungguh dan tidak pernah putus asa untuk mempelajari sampai dia bisa membaca dengan baik dan benar dari Al-Qur'an tersebut. Pahala membaca, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan dengannya, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf wa mimun wa lamun harf wa mimun harf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baru membaca alif lam mim kita telah mendapatkan pahala 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika para ulama kita mengatakan bahwasanya di antara amalan yang mudah untuk kita lakukan, di antara amalan yang mudah untuk kita lakukan tapi sangat besar pahalanya dan bisa memberatkan amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di sisi Allah, karena satu huruf yang kita baca sama dengan 10 kebaikan di sisi Allah. Amalan yang ringan itu, di antara amalan yang ringan itu adalah banyak membaca Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarfa'u aqwaman, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengangkat sebahagian kaum derajatnya, dan dengan kitab ini pula Allah akan menghinakan sebahagian kaum. Siapa yang memperhatikan Al-Qur'an, siapa yang membacanya, siapa yang mempelajarinya, siapa yang mentadabburinya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain, maka dia adalah orang-orang yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak mau memperhatikan Al-Qur'an, dia tidak bisa membaca dan juga tidak mau berusaha untuk bisa membaca. Dia tidak memperhatikan Al-Qur'an dengan mempelajarinya, dia tidak mengamalkannya, dan dia tidak mau mengajarkannya kepada orang lain yang belum tahu seperti dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang seperti ini. Bahkan wa na'udzubillahi min dzalik, sangat dikhawatirkan orang seperti ini menjadi musuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Furqan, ketika Nabi datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengadu kepada Allah dan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Nabi tidak bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi pengaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dengan doa beliau, permohonan beliau kepada Allah,
Allah katakan, waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku, umatku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan sesuatu yang ditinggalkan, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengajarkannya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau membacanya, bahkan hanya sekedar untuk mendengarkannya pun dia tidak mau dengan Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, tidak diperhatikan lagi. Maka Allah mengatakan kadzalika wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah wahai Muhammad, akan kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa. Maka para ulama kita mengatakan amat sangat dikhawatirkan orang yang tidak memperhatikan Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, sangat dikhawatirkan dia akan menjadi musuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waliyadzu billah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa bersama dengannya, orang-orang yang senantiasa membacanya. Tidak ada satu hari pun terlewatkan dalam hidupnya kecuali ayat Al-Quran telah dia bacakan pada hari tersebut. Apakah satu halaman, ataukah satu, apakah dua halaman, apakah tiga dan seterusnya, berapapun yang mampu dia baca, tidak ada satu hari pun terlewatkan kecuali dia membaca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, "Iqra'ul Quran," bacalah Al-Quran. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi," karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa bersama dengannya. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladhi laysa fi jawfihi shay'un minal Qur'an kal baitil kharib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia atau seseorang yang tidak ada di dalam dadanya sesuatu pun sedikit pun dari Al-Qur'an, apakah itu bacaan ataukah hafalan, tidak ada sedikit pun dalam dadanya tentang Al-Qur'an, kal baitil kharib, dia bagaikan satu rumah yang telah ditinggal pergi tanpa penghuni. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika kita ingin menjadi hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah, maka Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, beliau pernah ditanya, "Rajulun yaghzu ahabbu ilaika aw rajulun yaqra'ul Qur'an?" Seseorang yang pergi berperang di jalan Allah, apakah itu lebih engkau cintai ataukah orang yang membaca Al-Qur'an? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku lebih mencintai orang yang membaca Al-Qur'an, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Aku lebih mencintai orang yang membaca Al-Qur'an karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan dengan Al-Qur'an, bagaimana kita bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah setiap kita mempelajari Al-Qur'an. Jika ada di antara kita yang belum bisa membaca dengan baik dan benar, jangan pernah putus asa. Teruslah belajar, teruslah mengkaji, teruslah belajar untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan semua pahalanya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan kita saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan, dan diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra wartaqi," bacalah, terus bacalah dan naiklah derajatmu, "fa inna manzilataka ma'a akhiri ayatin taqra'uha," karena sesungguhnya derajat kita di sisi Allah dan di surga Allah bersama dengan ayat terakhir yang kita baca. Semakin banyak bacaan Al-Quran kita di dunia ini, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani shalawatu rabbi 'alaihi wa 'ala alihi wa ikhwani. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat kelak Al-Qur'an yang kita hafalkan atau Al-Qur'an yang kita berbangga dengannya di mushaf-mushaf, Al-Qur'an yang kita baca setiap hari, pada hari kiamat kelak Al-Qur'an itu akan ditarik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua mushaf-mushaf Al-Qur'an akan kosong kembali, dan semua hafalan-hafalan Al-Qur'an yang ada di dada-dada para penghafal ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu terjadi, jemaah sekalian, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak menghiasi lisan kita dengan membacanya, karena pasti suatu saat nanti sudah dikabarkan oleh Nabi dia akan ditarik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah definisi Al-Qur'an, kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui malaikat Jibril, al-muta'abbadu bi tilawatihi, yang kita beribadah kepada Allah dengan membacanya terutama di dalam salat. Kata para ulama kita, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah Subhanahu wa taala perkataan tersebut datang dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat kelak Al-Qur'an itu akan kembali kepada Allah. Maka sebelum itu kembali kepada Allah, hendaklah kita menyempatkan diri kita untuk membacanya, karena pada hari kiamat kelak kita akan berbahagia ketika kita melihat pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan dengan banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, memberikan taufik kepada kita, dan memberikan jalan yang terbaik buat kita untuk bisa mempelajari Al-Qur'an, memberikan waktu kita membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain.